Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gua Wahyu ya. Di video kali ini kita nggak bakal bahas bug dulu ya teman-teman. Tapi gua mau bahas event yang sangat menarik yang akan datang yang bakal ada sebentar lagi ya teman-teman. Ini rentang waktu 2 sampai 2 minggu ke depan. Ini bakal ada event yang hadir di server original ya. Jadi kita langsung aja ke event yang pertama coba. Jadi di sini langsung aja masuk ke event yang pertama. Event yang pertama adalah event Transformer yang bakal hadir lagi nanti tanggal 6 November 2021 ya teman-teman ya. Di sini bakal hadir lagi yang bisa kalian dapetin itu 3, 6, 10 total token yang bisa kalian dapetin. Selain itu ada juga event Fun Bingo yang hadir di sini. Ini bakal dapet buat Magic Chest kalau nggak salah gua ya. Jadi kita bakal lanjut ke event yang selanjutnya yang bakal hadir di next harinya. Selanjutnya itu ada event pre-order ya teman-teman. Di sini ada Double Eleven yang isinya itu tiket dan 111 promo diamond ya. Ini 1111 promo diamond kalau kalian hoki dapatnya. Selain ini pre-ordernya bakal ada event apa lagi? Nah, bakal ada event top up harian yang berhadiah Double Eleven token ya teman-teman. Ini buat draw skin Xbox yang epic limit itu kalau nggak salah. Sama skin Hayabusa yang Shura ya teman-teman ya. Untuk previewnya belum keluar, nanti bakal gua update lagi kalau ada ya. Dan selanjutnya bakal ada juga event ini teman-teman. Di sini ada event sign in yang bisa berhadiah secret statunya si Hellcard ya. Jadi kalian tungguin aja tanggal 6 itu bakal hadir, kalau yang pre-order tanggal 8 kalau nggak tanggal 7 ya. Selanjutnya teman-teman yang bakal hadir lagi event waktu tanggal 13 nanti ya teman-teman, bakal hadir event yang ini sangat menarik mungkin kata gua. Ini bakal hadir event ini nggak terlalu menarik ya, ini hadiahnya cuman ini dan ini. Gua nggak kurang tahu juga fungsinya nanti buat apa, jadi kalian tungguin aja ya. Dan yang ini nih yang kata gua menarik, ada event aktif dan menangkan skin elite teman-teman ya. Di sini kalian bisa dapetin yang total 1 2 3 5 8 9 10 9 11 13 15 ya. 15 token double 11 dan promo diamond di sini teman-teman. 170 promo diamond ya kalian bisa dapetin dari event ini. Event ini bakal hadir tanggal 13. Jadi selain itu kalian bisa dapetin juga ini chest ini, yang dimana ini elite skin chest, semuanya skin elite berarti ya. Kita langsung aja lanjut ke event selanjutnya mungkin yang bakal kalian tunggu-tunggu, yaitu event yang dimana kalian bisa belanjain promo diamond kalian. Ini promo diamond gua misalnya udah banyak ya, kalian bakal bisa beli semua skin di sini seharga 1 diamond teman-teman ya. Ini adalah mungkin salah satu event yang bakal ditunggu-tunggu oleh player gratisan teman-teman ya, karena kita modal 1 diamond doang coy. Jadi ya kemungkinan besar nanti gua bakal ambil skin apa, kemungkinan besar gua bakal masih bingung juga sih karena skinnya bagus semua coy. Kita bakal lanjut lagi ke event selanjutnya ya teman-teman ya. Nah lanjut, di sini bakal hadir lagi event M3 ya teman-teman, yang dimana kalian bisa dapetin skin gratis di sini, yaitu skin Deadly Mamba dengan cara mengumpulkan like ya teman-teman. Ini total 600 like dan kalian juga bisa dapetin ini diskon skin eksklusif M3 yaitu skin Roger ya kalau nggak salah gua. Jadi kalian ikutin aja semua eventnya. Dan mungkin cuman itu aja ya. Dan gue cuman mau ngingetin lagi, ini yang terakhir yang mau gue ingetin itu adalah ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung klaim teman-teman buat kalian ini yang nonton video gue seminggu yang lalu, yang tahu bug event MPLPH, kalian sudah bisa klaim kodenya ya teman-teman. Sudah bisa, ini sudah gue klaim. Kita klaim dan gue bakal coba buka hadiahnya apa ya. Oh nanti aja deh, gue bakal tabung dulu dengan chest yang lain. Oke, mungkin itu aja dari gua dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, coy. Selamat tinggal. Bye bye.